Pilihan Raya Parlimen India hampir ke titik notah selepas fasa terakhir proses membuang undi berlangsung minggu ini. Pengundian yang berlangsung selama enam minggu itu akan berakhir di kawasan Perdana Menteri India Narendra Modi iaitu Varansi. Lebih daripada 100 juta rakyat mendaftarkan untuk mengundi di 8 negeri dan wilayah persekutuan termasuk di negeri utara Punjab dan negeri-negeri timur Bihar, Bengal Barat dan Odisha. Cuaca panas tidak mematahkan semangat para pengundi untuk menunaikan tanggungjawab. Modi yang menerajui parti Bharatiya Janata BJP diramal mempertahankan jawatannya bagi penggal ketiga. Modi dan pemimpin Kongres Rahul Gandhi diramalkan mengalami kekalahan besar dan menggabungkan parti mereka untuk membentuk kerajaan seterusnya.